Rakyat, saya Mior Abdul Malik Rayani. Baik, terima kasih kerana bersama kami pada waktu ini. Lebih 97 juta pengundi bakal memilih peneraju kerajaan di 6 negeri esok. Kurang 3 jam berbaki tempoh berkempen, parti bertanding tentunya melakukan pencutan terakhir untuk memastikan kemenangan esok. Pelbagai isu dan juga naratif yang dibawakan sepanjang kempen pastinya sedikit sebanyak menjadi pertimbangan untuk pengundi membuat pilihan esok. Dan malam ini Soal Rakyat akan memperincikan beberapa aspek tumpuan yang perlu diberi pertimbangan oleh para pengundi. Jadi bersama saya pada malam ini yang berhormat Datuk Sri Johari Abdul Ghani, Ahli Parlimen Titi Wangsa, mantan Menteri Kewangan Kedua dan pengerusi backbencher Kerajaan Perpaduan. Apa khabar Datuk Sri? Terima kasih baik kerana bersama dengan Soal Rakyat malam ini. Sibuk berkempen juga kan? Terima kasih jemput saya. Baik, Datuk Sri, kita nak bercakap dalam kerangka pilihan raya negeri ini. Tentu sekali fokus kepada 6 negeri yang akan kita perincikan malam ini. Kalau bercakap tentang negeri ini, 6 negeri ini, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, boleh dikatakan kita sebutkan maju, lebih maju berbanding dengan 3 negeri yang lainnya. Walaupun kita lihat, dua negeri seperti Selangor dan juga Pulau Pinang juga berada dalam kerajaan yang berbeza dengan Kerajaan Persekutuan dalam tempoh 15 tahun yang kebelakang ini. Satu lagi negeri mengatakan mungkin mereka terkebelakang kerana berada haluan yang berbeza. Tapi ini dua kes senario yang berbeza tapi ada capaian yang berbeza juga. Jadi pada pandangan Datuk Sri, jika dibandingkan dengan Kelantan yang sudah 33 tahun diuruskan parti yang tak bersama dengan Kerajaan Persekutuan, senario ini Datuk Sri melihat bagaimana? Saya tengok dari segi kebolehan mentadbir sesuatu negeri itu. Jadi kalau kita tengok Selangor contoh, saya selalu cakap bahawa Selangor ni asasnya dibina oleh Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional 51 tahun. Pada 2008, bila kita kalah, kemudian diambil alih oleh Pakatan Harapan. 2008, 13, PRU-13 dan juga PRU-14. Maknanya 15 tahun mereka mentadbir. Dia menyambung apa pembangunan yang dibuat oleh Barisan Nasional. Ini adalah kerana mereka mempunyai leadership dalam state tu. Dia dalam pembangunan sesuatu negeri ini, dia memerlukan satu kepimpinan. Jadi Selangor telah terbukti bahawa dia boleh dapat terus menyambung pembangunan yang dibawa oleh Barisan Nasional selepas 51 tahun, kemudian disambung lagi 15 tahun. Sebab itu kalau kita tengok Selangor hari ini, kalau kita tengok dari segi GDP ataupun KDNK state tersebut adalah merupakan salah satu negeri yang terbesar dia punya contribution kepada national GDP. Dianggarkan hampir 25.5%. Kemudian kalau kita tengok di Pulau Pinang, mereka pun sama juga. Makna waktu mereka mentadbir 15 tahun, dia federal government against them. Atau bukan tak selari dengan federal government because federal government Barisan Nasional, PA sebenarnya. Tapi mereka menyusun strategi dan membangunkan diri mereka. Dan sehingga hari ini merupakan salah satu daripada state yang berkembang maju. Begitu juga Negeri Sembilan. Di Kelantan, Terengganu dan Kedah, khususnya di Kelantan, mereka mentadbir hampir 33 tahun. Jadi soal sekarang, kalau kita compare dengan negeri-negeri lain ini, soal about leadership. Kalau kita mempunyai leaders yang bukan saja menitik beratkan dari soal isu-isu masyarakat, tetapi dia juga memikirkan dari soal bagaimana nak membangun negeri. Jadi nak membangun negeri ini memerlukan satu pasukan pemimpin atau dan mesti ada leadership untuk memerintah negeri ini. Jadi sebab itu kalau kita tengok selepas 33 tahun sumbangan GDP negeri Kelantan ini cuma hanya 1.9% berbanding dengan Selangor 25.5%. Jadi inilah yang saya nampak perbezaannya. Jadi sebab itu saya ingat mana-mana rakyat apabila tiba musim mengundi ini, kita kena melihat balik semula, take stock. Macam Barisan Nasional pun waktu bila kita memerintah dulu, jadi rakyat take a stock, dia tengok kita. Jadi kalau dia rasa ada orang lagi yang boleh buat lebih bagus dengan manifesto yang baik, dia nak buat, dia cubalah. Tapi akhirnya dia, sebahagian daripada mereka dapat menjadi kerajaan negeri, sebahagian tidak. Tapi yang paling penting sekali, rakyatlah yang menentukan kebolehan kepimpinan negeri tersebut
untuk dipilih untuk meneruskan pemerintahan dalam negeri tersebut. Datuk Seri, kalau kita lihat dalam kerangka negeri Selangor seperti yang Datuk Seri sebutkan tadi, sumbangan kepada KDNK memang antara paling tinggi, 25.5% kepada negara, dan ini menunjukkan kedudukan negeri yang kukuh juga, dan Selangor juga menjadi rebutan lah. Tentu sekali parti-parti yang bertanding, ramai yang mengurut-urutkan bakal boleh merampas negeri Selangor dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari tumpuan yang diberikan, turut beberapa nama besar juga bertanding. Ini menggambarkan betapa seriusnya parti-parti tertentu untuk mengambil alih pentadbiran di Selangor ini. Tapi dalam PRU yang lepas, PRU 15 yang lepas, Barisan Nasional nampaknya tidak berjaya mempertahankan kerusi di Selangor ini. Jadi dalam PRN kali ini, adakah Datuk Seri melihat BN boleh memberi nilai tambah kepada PH dan sekaligus dapat membentuk kerajaan negeri bersama? Saya nanti percaya bahawa saya tengok calon-calon yang dipilih adalah muka-muka baru. Jadi kita juga sebagai parti Barisan Nasional, kita juga mempunyai track record dekat Selangor. Sebab kitalah yang membina asas ini 51 tahun. Dan kalau kita banding dengan Pakatan Harapan, apabila dia membawa pembangunan itu selepas 15 tahun selepas kita. Jadi kalau dua-dua parti ini bergabung dan menggunakan kepakaran masing-masing dan masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing, kalau digabungkan, saya rasa bahawa formula ini kalau ditransformkan kepada peringkat persekutuan, saya ingat dalam masa akan datang kita akan nampak satu pembaruan politik dalam negara kita, bermena semula negara kita ini. Kalau disebutkan juga di pihak pemegang, dia mengatakan kalau nak bandingkan Selangor dan Kelantan tu mungkin katanya tidak adil kerana Selangor berada di di keliling pusat ibu kota Kuala Lumpur, Kelantan berada jauh. Tapi kalau dari segi perbandingan ekonomi, cara pentadbiran, Datuk Seri melihat bagaimana? Saya rasa mana saja negeri itu terletak, yang paling penting kalau kita diberi masa hingga 33 tahun untuk mentadbir, kita mesti membawa satu pembaharuan kepada negara. Tak semestinya you punya GDP sampai 25.5%. Mungkin kalau you boleh dapat 9, 8, sudah tentu lebih baik daripada 1.9%. Kita tengok for example macam Sarawak, ya. Dia very far, dia ada side. Tetapi tengok sumbangan dia punya GDP hampir 9.7%. Dia pun jauh daripada federal, and then dia kuat, dia mempunyai leadership yang bagus di Sarawak. Sebab tu dia tengok dia boleh membangunkan negeri dia. Dan kalau GDP per capita di Sarawak ni sangat tinggi, hampir mencecah 80,000 per capita. Jadi apa yang saya nak tekankan ialah mana-mana saja kita berada di mana state, yang penting kita kena ada leadership dan kita kena ada pasukan untuk mentadbir negeri tersebut. Dan kita kena terima hakikat bahawa state-state ni semua, kalau dia nak membangun, dia secara tidak langsung dia perlu berhubung kait dengan federal government. Kerana banyak dasar-dasar dan polisi-polisi yang akan dibuat oleh peringkat federal untuk membantu state-state ini membangun. Begitu juga dari segi pelaburan. Kalau federal government bawa pelaburan daripada luar negara ataupun dalam negara, kemudian kalau kita boleh sarulkan kepada negeri-negeri yang dapat mewujudkan suasana untuk syarikat-syarikat pelabur-pelabur ini membangun, kerana infrastruktur bagus dan sebagainya. Baik, Datuk Seri, kita akan bincang lanjut lagi selepas ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Selepas ini kita akan tanya banyak lagi soalan kepada Datuk Seri. Jangan ke mana, teruskan bersama dalam Soal Rakyat.
Anda masih lagi bersama dalam Soal Rakyat. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Ahli Parlimen Titi Wangsa, mantan Menteri Kewangan 2 dan juga pengerusi backbencher Kerajaan Perpaduan. Datuk Seri, kita masih lagi nak bercakap dalam kerangka perdagangan dan juga perindustrian. Kalau kita lihat dalam kalangan 6 negeri ini, 2 negeri Selangor dan Pulau Pinang adalah negeri perindustrian yang terpenting dalam negara kita dan juga merupakan gerbang masuk dan juga keluar perdagangan negara. Negeri Sembilan juga tak kurang juga pentingnya juga, Datuk Seri. Tapi kita semua mungkin nak mengetahui dengan lebih mendalam, Datuk Seri sebagai bekas Menteri Kewangan Kedua, lebih mengetahui kenapa pentingnya untuk mengekalkan kuasa PH dan juga BN di tiga negeri ini selain usaha untuk merampas tiga negeri yang lain. Kalau kita tengok dari segi konteks negara Malaysia, sekarang ni kita sedang membangunkan negara, memulihkan ekonomi kita. Khususnya apabila kita berdepan dengan COVID 2 tahun, kita agak terbantut pembangunan kita. Tapi hari ini kita dalam proses untuk membangun balik ekonomi. Ekonomi kita 1.7 trilion, size ekonomi. Kalau kita tengok dari segi Selangor, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan ini, Pulau Pinang dengan Selangor ini adalah negeri yang menyumbang very significant dia punya contribution kepada kita punya GDP growth. Dan kalau kita tengok khususnya Selangor, ya, dia berdekatan dengan Kuala Lumpur. So this is federal atau capital city kita. Jadi bila dia berkembang ni, Kuala Lumpur dia tidak ada kawasan yang luas. Jadi spin off dia Selangor akan dapat dan juga Negeri Sembilan akan dapat. Jadi secara tak langsung apabila federal membangunkan negara ni dan juga ekonomi kita secara keseluruhan. Jadi kita perlu melihat kesinambungan dari segi kebolehan state-state ini untuk implement investment-investment yang kita bawa. Khususnya kalau kita tengok di Pulau Pinang, dia ada Penang Port, kemudian dia ada International Port, dan kita juga tengok kalau di Selangor, dia pun ada West Port, North Port, and then dia ada KLIA. Yeah? And then inilah benda-benda yang boleh membantu untuk kita membangunkan negara dengan lebih cepat. Kalau kita ada negeri-negeri yang sealiran dengan federal government untuk membangunkan ekonomi. Itu dari segi konsep ekonomi. Jadi sudah tentu kalau kita tengok soal ini, kalau kita tidak dapat mengekalkan dari segi kepimpinan ini, maka kesinambungan strategi ekonomi yang kita bentang, kerajaan hari ini bentangkan, mungkin agak terganggu. Jadi sebab kerajaan hari ini federal government baru 8 bulan. Jadi sesudah tentu memerlukan banyak kerajaan negeri untuk bekerjasama dengan kita untuk membangunkan balik negeri ini dengan lebih pantas. Datuk Seri berada di kerusi pengerusi backbencher Kerajaan Perpaduan itu. Mungkin kalau melihat di aspek tiga negeri ini, mungkin bukanlah kata nak pecah rahsia, mungkin ada perancangan yang lebih besar tentang tiga negeri ini dari aspek perdagangan. Kalau tengok apa ni PMX punya strategi ekonomi, ya. Kalau kita tengok dia bentangkan apa ni dia punya 10 inisiatif tu, tapi saya nak sentuh dari segi nak mengembangkan saiz ekonomi kita daripada tangga 38 dalam dunia nak jadi 30. Jadi itu memerlukan satu effort yang sangat penting untuk kita pastikan bahawa semua negeri-negeri yang ada terlibat daripada Kelantan, Terengganu, Kedah mesti turut serta untuk terlibat secara langsung kita nak mencapai target ini dalam masa 10 tahun. Ya, daripada tangga 38 nak jadi 30. Begitu juga dari segi kita punya competitive index. Sekarang ni kita competitive index kita, world competitive index kita tingkat 27. Target dalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri punya target dari segi ekonomi, unjuran ekonomi untuk 10 tahun akan datang, kita nak bawa kita punya competitive index ni ke tangga ke-12. Sudah tentu nak dapat daripada 27 ke 12 ni, dia tak boleh hanya Selangor, Penang saja ataupun Negeri Sembilan ataupun Johor. Dia nak kalau boleh semua, supaya semua rakyat boleh dapat meningkat. Jadi kecekapan untuk kita mentadbir setiap negeri ini akan sumbang kepada competitive kita. Dari cara perjalanan kita punya kerajaan negeri, kita punya PBT, bila pelabur datang, kalau dia choose katakan Pahang, Terengganu atau Kedah ataupun Kelantan, dia nak dapat dari segi kecekapan mentadbir kerajaan itu sama dengan negeri-negeri macam Selangor dan Negeri Sembilan. Itu Negeri Sembilan ataupun Pulau Pinang yang mana ditadbir hari ini. So jadi apa yang kita
perlu tekankan bahawa strategi ekonomi yang dibentangkan ini juga dia kait mengait di antara satu sama lain di setiap state termasuklah Sabah Sarawak. Dan salah satu lagi indikator yang kita lihat bahawa strategi ekonomi ini bukan saja dia berunsurkan kepada data-data yang untuk membangun ekonomi, tetapi juga unsur-unsur yang menyebabkan confidence level rakyat ataupun pelabur tinggi, iaitu mengurangkan apa ni rasuah index. Kita punya rasuah index sekarang 60, tingkat 62, jadi target nak sampai 25 dalam dunia. Jadi ini semua adalah proses yang perlu dibuat untuk memberi keyakinan kepada pelabur sama ada luar atau dalam negeri. Baik, kita nak beralih kepada isu yang lebih direct ataupun menjurus kepada terus kepada kempen PRN kali ini. Perikatan Nasional menjadikan tema ataupun kempen kali ini tertumpu kepada isu nasional berbanding isu tempatan ataupun isu negeri. Jadi adakah pada pengamatan Datuk Sri yang melihat ataupun turun padang sekali berkempen, melihat adakah rakyat pada kali ini cenderung untuk mengundi parti yang mereka harapkan yang membawa isu-isu nasional ataupun isu-isu negeri atau tempatan? Dia sebenarnya pengundi-pengundi kena tahu bahawa ini adalah proses memilih kepimpinan di peringkat negeri. Yeah. Dia tidak akan mengubah kedudukan federal government. Yeah. Kerana federal government dia dah stabil. Saya ada 148 ahli parlimen. Ya. Kemudian kita ada akta lompat parti. Orang bukan boleh cross tak untuk pasal sekarang ni. Ya? Jadi yang itu sebenarnya adalah cuma propaganda politik. Ya? Yang paling penting dalam soal kita mengundi kerajaan negeri ini, kita nak tengok apakah isu-isu dalam negeri-negeri tersebut yang tidak dapat diselesaikan, yang memerlukan federal government help. Jadi yang ini kita nak kena, pengundi kena tengok. Contoh kalau macam di Kelantan, ada masalah besar dari segi air contohnya kan. Sudah tentu kita nak kena ada satu kerjasama dengan kerajaan federal supaya kita boleh memahami dengan lebih lanjut apa masalah ni sampai 33 tahun tak boleh selesai. Jadi ini salah satu daripada itu. Begitu juga macam di Kedah. Di Kedah, dia ada potensial untuk membangunkan negeri ini. Terutama dengan dari segi nadir bumi ni atau hari ini kan. Jadi kalau betul kita ada reserve macam tu, dan benda ini merupakan satu economic value dalam state tersebut, tetapi kita tak boleh buat lebih kurang. Kita kena ikut proper procedure dari segi kita nak kena jaga environment, you know, dan sebagainya. Kerana dunia di luar sana juga melihat apa saja aktiviti-aktiviti yang kita buat yang kita ekstrak sumber asli ini, dia mesti mengikut satu prosedur yang tidak boleh memudaratkan kita punya alam sekitar. Jadi ada proses dia. Jadi yang ini kena perlu, kita tak boleh main pasal benda tu ada di Kedah dan kita boleh teruka begitu saja. Tak boleh, dia kena ada sistem dan prosedur. Kalau kita tak ada undang-undang, maka kerajaan negeri kena cadangkan kepada kerajaan persekutuan apakah yang sebaiknya perlu kita buat supaya apa yang berlaku di Kedah ni, kalau dia maju, federal government juga dapat manfaat kerana ekonomi secara keseluruhan akan dibangunkan dengan lebih pantas. Jadi itu yang sebab saya cakapkan. Dan soal pilihan raya untuk enam negeri ini ada lebih kepada mencari kepimpinan di peringkat negeri. Yang disebutkan propaganda politik tadi, sejauh mana pada pandangan Datuk Sri ia dimainkan? Tapi saya rasa pengundi-pengundi kita ni pun, dia orang ni pun dah faham soal politik ni. Yeah. Kadang-kadang bila orang cerita apa cerita pun dalam politik ni, akhirnya dia akan buat juga keputusan mengikut penelitian mereka masing-masing. Sebab most of kita punya voters ni bukan macam 60 tahun dulu. Mereka ni semua are well educated, you know. Kalau dia ada dulu nak jumpa pengundi yang tak pergi sekolah dah tak boleh dah sekarang. Sekarang ni semua minimum ijazah lah. Master, PhD, mereka tahulah. Kalau kita cerita pasal corruption, dia faham. Cerita pasal ekonomi, dia faham. Cerita soal kepimpinan, dia faham. Kan? Jadi kita tak boleh kita berpolitik ni hanya dengan menggunakan propaganda lepas tu kita akan menang. Akhirnya, kalau pengundi termakan sekalipun, you tak boleh deliver kepimpinan state tersebut. Dinamika politik kita sekarang ini kata orang mendewasakan pengundi. Baik, ada lagi banyak perkara yang kita nak bincangkan selepas ini. Kita nak berehat dulu, Datuk Sri. Kembali selepas ini dalam Soal Rakyat yang kemudian teruskan bersama kami di TV3. This week on Money Matters, we'll talk about how much you earn or how much you spend.
Who actually qualifies for government's financial assistance? How to target subsidies accordingly? On Money Matters this week, Professor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali speaks about income classification this Saturday at 5 p.m. on TV3 and live HD stream on Tonton. Anda masih lagi bersama dalam Soal Rakyat. Kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Datuk Seri, tadi kita tinggalkan dengan persoalan propaganda politik. Tapi ini satu lagi yang disebutkan, sering juga disebutkan oleh Parti Pembangkang bahawa keputusan PRN 6 negeri esok katanya adalah referendum kepada prestasi kerajaan perpaduan. Penganalisis juga ada yang berkata begitu. Dan juga referendum sama ada rakyat sebenarnya bersetuju ataupun tidak gabungan antara PH dan juga BN membentuk kerajaan di Persekutuan Persatuan. Komen, Datuk Seri. Bagi saya, macam saya sebut tadi, bahawa apa saja keputusan di peringkat negeri ini, dia tidak boleh mengubah kedudukan federal government. Macam mana kita nak buat referendum? Pasal kerajaan ini baru 8 bulan. Jadi kalau kita nak buat referendum, ni kita tunggulah 2027. 2027 tu ialah pilihan raya ke-16. Hanya itu betul rakyat punya referendum. Tapi kalau kita setiap kali lepas 8 bulan, 9 bulan kita buat referendum, adakah kita boleh meyakinkan bahawa referendum itu boleh menyelesaikan semua masalah? Tak boleh, kan? Yeah. Jadi apa yang saya nak tekankan bahawa jangan tertipu dengan propaganda-propaganda bahawa kalau kita buat keputusan untuk PRU16 ini boleh menukar kerajaan persekutuan. Itu tak mungkin bagi saya. Sebab kita ada proses untuk kita menukar kerajaan. Iaitu kalau kita tengok pada PRU yang lepas, masa PRU14, lepas 22 bulan kita tukar kerajaan. Lepas tu 17 bulan kita tukar lagi Perdana Menteri. Jadi akhirnya rakyat akan terkesan, negara akan terkesan. Sebab tu saya berpandangan bahawa kalau mana-mana pihak sekalipun, kalau kita nak menukar kerajaan ini, kena tukar mengikut proses. 2027 is a time for us kalau kita nak tukar. Sebab tu kalau kerajaan yang baru perform 8 bulan, kita nak buat tukar sebab seolah-olah macam dah tak ada isu lain nak main dekat state ni. Sebab berhal dekat state ni bukan banyak isu yang kita berdepan. Itu pandangan saya lah. Kita juga bercakap tentang kerangka pengundi muda ni. Implikasi yang besar juga dimainkan oleh pengundi muda ni kalau kita lihat trennya daripada PRU15 adalah begitu. Dan kali ini kalau petang tadi ada satu kajian yang diutarakan oleh Ilham Center mengatakan tren pengundi muda pada PRN kali ini masih lagi sama pada PRU15 iaitu berpihak kepada Perikatan Nasional. Tapi dengan pelbagai usaha seperti oleh pihak kerajaan perpaduan tentang pengangguran belia, peluang pekerjaan, kosar hidup dan sebagainya, pastinya ini usaha yang tentunya untuk merebut kepercayaan dan sebagainya. Datuk Seri melihat perkara ini bagaimana? Pengundi muda ini sangat penting. Because kalau kita tengok dari segi statistik, umur 18 hingga 39, dia mewakili hampir lebih 50%
you know, some of the state macam Selangor ni 51%, umur 18 39, 51%. So dalam golongan-golongan ini sangat penting mana-mana pemimpin di peringkat negeri ataupun di peringkat federal untuk address isu mereka ini. Kalau kita tengok dari segi soal pengangguran, pengangguran memang berlaku dalam negara kita ini, even sebelum kerajaan perpaduan, yeah. Ya, dia meningkat kerana kita berdepan dengan soal COVID. Ya. Hari ini kita ada pengangguran hampir 600,000. Ada ya 600,000 ini sudah tentu dia melibatkan golongan muda ni. Ya. Kemudian kita juga melihat bahawa dari segi underemployment, dia ada kerja tapi dia underemployed. Underemployed maknanya tidak bersesuaian dengan kelulusan mereka. Gaji yang dia dapat tak tersetimpal dengan kelulusan mereka. Iaitu dah meningkat daripada 1.3 juta menjadi 1.9 juta. Jadi inilah isu yang kita terpaksa address. Dari segi pengangguran, walaupun dari segi statistik mengatakan bahawa pengangguran kita 3.6%, tetapi kalau dari segi youth, kita hampir 11.8%. Ini yang kerajaan tengah nak address. Tapi kalau setiap kali bila kita nak muat dan merancang perkara ini, 8 bulan kita nak tukar orang, mana boleh? Sebab tu sistem kita memang tak boleh. Terutama dalam kerajaan hari ini, 148 adalah merupakan cukup kukuh untuk kerajaan ini mengendali ekonomi ini for next 5 to 10 years. Itu saya punya pandangan. Jadi propaganda mengatakan bahawa kerajaan ini tak buat kerja, because it's too short of the time. Saya pun excited nak tengok apa akan jadi ini dalam masa 5 tahun. 2027 kita ada election lagi. Jadi kita kena fikir soal negara. Kalau kita fikir soal politik ni, dia tak habis macam PRU14 itu hari lah. Tiga Perdana Menteri kita tukar semua. Kan? Akhirnya tak ada semua orang pun tak boleh sempat nak buat sesuatu. Habis. 22 bulan, 17 bulan, 14 bulan betul pilihan raya. Jadi kita ni sibuk pilihan raya. Ni lepas 6 ni, satu setengah tahun lepas ni, ada pula Sabah pula pilihan raya. Lepas tu nanti nak pergi pula Sarawak, lepas tu nak pergi balik Melaka, lepas tu pergi Johor, lepas tu pergi balik federal government. Bila kita nak cerita bangun negara ni? Sebab tu saya cakap, ini soal mana-mana pemimpin nak buat propaganda untuk menakut-nakutkan atau memberi harapan kepada orang dengan menukar ini dia boleh membuatkan sesuatu kebaikan, tak boleh. Sebab nak manage ekonomi dia, dia mengambil masa. Sebab tu 5 tahun itu adalah satu tahap yang cukup baik untuk rakyat menilai kemampuan sebuah kerajaan itu. Datuk Seri, berbaki satu minit, mungkin Datuk Seri boleh simpulkan perbincangan kita malam ini khusus untuk pengundi-pengundi yang akan keluar besok ini, Datuk Seri. Pada pengundi ini, saya ingat kepada pilihan raya negeri 6 state ini, saya minta semua pengundi ini keluarlah mengundi. Jangan dengar cerita pasal tak mau keluar mengundi ini, kerana kesan kita tak keluar mengundi, kesan kita tak melakukan pemilihan kita, akhirnya dia akan balik-balik kepada kita sebagai rakyat dalam negeri tersebut. Sebab tu kepimpinan ini sangat penting. Kita tengok track record masing-masing, tengok kebolehan kerajaan negeri itu, mentadbir negeri itu yang dah berapa lama, kita analisa, tengok apa pembaharuan yang telah dibuat dan kita nilai setiap pemimpin di setiap negeri tersebut. Baik, Yang Berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Ahli Parlimen Titiwangsa, mantan Menteri Kewangan 2 dan juga pengerusi backbencher Kerajaan Perpaduan. Terima kasih Datuk Seri kerana meluangkan masa bersama dalam Soal Rakyat. Kami sangat besar hati malam ini. Dan juga terima kasih atas perhatian anda kepada 9,773,571 pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab esok. Buatlah pilihan bijak, pangkah calon yang membawa aspirasi dan juga ikhlas memperjuangkan nasib kita. Namun apapun keputusannya esok, kita perlu terus berganding bahu kerana pada akhirnya yang penting ialah negara kita perlu terus makmur dan sejahtera kerana inilah rumah kita. Saya Mior Abdul Malik Rayani, bertemu lagi dalam Soal Rakyat yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa lagi.